Assalamualaikum guys, selamat siang. Karena ini suasananya yang seger, terus mau berenjoy dulu. Jadi sementara ini kita bikin perangkap untuk jaring udang guys. Kita mau mancing ikan kecil-kecil aja di pelabuhan guys. Persiapan untuk mancing di SDF guys. Ini masternya bikin tangguk guys, sudah mulai jadi. Jadi prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama nih guys. Gimana guys? Masuk guyang-guyang ya ta? Mantap guys. Tuh guys. Pelabuhan SDF. Guys, ini adalah special edisi. Jadi kita mau nangguk-nangguk udang nih guys. Nah itu penangguknya guys. Jadi kita mau cari umpan udang hidup. Begini caranya guys. Ada belanak, ada udang. Guys, weh banyak betul nih guys. Ini adalah umpan kakap merah guys, sama kakap putih Barramundi. Oke, gimana mam? Itu lebih dari 50 ekor guys. Oke, sudah, kita akan go ke SDF guys. Hasil dari apa? Menjaring udang kecil di sungai guys. Banyak tuh sisa-sisa ini biar hidup guys, kita temukan lagi lah siang ini, nggak terpakai ini belum besar. Hidup dia tuh guys, ini dia,
Ini udangnya. Bye. Sip ya. Perjalanan untuk mencari umpan untuk mancing di pelabuhan SDF. Kita nyebrangi dua sungai, guys. Sementara ini air masih pasang nih, guys. Dan si bocil nunggu aja di atas, guys. Karena si bocil yang aku bilang tadi gak bisa berenang, guys. Cil, nanti ikut mancing gak? Nanti. Kita udah sampai di pinggir jalan. Tiba di tempat kita pertama kali parkir, guys. Oke. Sementara temanku ini mau mandi beliau. Baru nanti setelah mandi kita mancing ke SDF, guys. Oke. Perjalanan memakan waktu hampir 20 menit. Nah, itu adalah masjid besar yang berdiri di Mega. Yes, ini adalah korban dari penurunan minyak, guys. Guys, kita akan melanjutkan perjalanan mancing di pelabuhan SDN, guys. Oke. Okay. Aku pamit dulu. Oke. Okay. Guys. Bye. Helmku ndi, guys? Yuk, kita jalan dulu. Suasana sore hari di Tarakan, guys. Kita menuju ke spot yaitu pelabuhan Tengkayu 2, guys. Woi, goes. Kita hampir mendekati spot, guys. Guys, ini adalah bangunan tua di Kota Tarakan, guys. Dan ini adalah bangunan tua namanya Pasar Batu. Dan sempat terbakar ini, guys. Next kebakaran. Thank you.
kita memasuki area pelabuhan Tengkayu 2, guys. Oke, ambil kartis dulu untuk parkir, guys. Mantap, guys. Pemandangannya luar biasa saat sore hari. Pelabuhan Tengkayu 2 ini adalah pelabuhan antar pulau, yaitu dari Pulau Tarakan ke pulau lainnya, guys. Dan pelabuhan ini sangat sibuk sekali dari pagi sampai sore, guys. Lihat, guys, pemandangannya banyak sekali speedboat karena memang Tarakan ini kota kecil yang dikelilingi lautan, guys. Kanan kiri speedboat pada berjejer, guys. Transportasi antar pulau. Kita tiba di spot, guys. Parkir dulu. Wih, langsung. Oke, sip. Mana ikannya nih? Oh, di bawah, guys. Okay. Okay.